Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni nak buat satu tempat. So inilah dia kata teluk dalam resort. Nampak tu. So saya akan masuk. Kita akan tengok lah macam mana. Let's go. Okay guys, ini di kawasan Pangkor eh. Pulau Pangkor. Nak tengok kita tepi laut ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin inilah dia berkata teluk dalam resort yang terbengkalai tu kot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dah boleh lihat lah keadaan dia macam ni. Baik ni. Pergi pantai. Assalamualaikum. Saya try explore dulu. Kalau kata okey, baru saya akan bawa saya punya kru. Ini saya tak ada bantuan apa-apa. So keseorangan ni, tak boleh nak minta tolong siapa-siapa pegang handphone. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak resort tinggal ni. Sile, sile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pergi ke sini hujung dia. Assalamualaikum. Tak ada guard kot sini. Tak ada siapa yang menjaga sini. So tu tempat yang strategik jugalah untuk masuk. Kita tengok ke dalam sikit. Dah maaf guys, saya memang bawa handphone satu lah. Tak ada mic, tak ada apa. Harap-harap pun boleh dengar lah. Ni kita review kawasan tu. Mungkin ada orang jaga dalam tu. Assalamualaikum. Signboard pun dah tak ada apa dah. Anjung apa tak tahu. Banyak lagi perabot-perabot sini. Resort cantik. Serius resort. Dia punya shelly cantik. Ada yang cantik. Ada yang dah musnah dah. Salah tu tempat yang strategik kat sini guys. Assalamualaikum. 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 Pada sini je resort dah. Chalet resort tak habis-habis. Banyak chalet ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. So kita pergi depan sat. Sini pun kena hati-hati lah. Sebabnya bila tumbuh je macam ni, semak sama ni, akan ada lah makhluk-makhluk lain yang tinggal di situ juga. Tapi memang cantik view dia. Memang cantik. Subhanallah. Segala puji bagi Allah.
Saya try pergi hujung sekejap. Boleh saya buat video study sikit nanti. So dia ada hall sini. Dia orang terbuka lah sini. Open space. Kalau anda tengok dia punya signboard ni, dia tulis Balai Lintang. Okay, so mungkin kita boleh buat staging kat sini. Kat mana nak masuk tengah tu? Situ kalau dapat masuk sedap tu tu. Ah, kalau dapat masuk tower tu sedap lah. Ni mungkin tempat dia punya reception ke apa ke. Try lah, tengok kat mana kita boleh alang-alang dah sampai sini. So harap hampa dengar lah apa yang saya cakap ni, sebab saya tak ada mic. Datang sini pun unplanned, last minute punya plan. Saya nak survey tempat lah, alang-alang balik kampung kan. Masuk pangkul sekejap, survey tempat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Macam ada orang jaga sini. Assalamualaikum. Tengok macam ada orang. Eh, bukan macam ada orang lah, macam ada barang-barang yang orang duduk ke apa ke. Yang tak ada rumah kan. Apa yang berkelah tu. Besar. Besar juga kawasan ni. Situ boleh shelly lagi. Sini boleh shelly lagi. Penat jalan ni. Assalamualaikum. Jadi belah sini kita dah tengok. Belah sana kita dah tengok. Sini ada jalan lagi. Kita try tengok. Sini dia punya reception kot. Nak naik pun agak berlalang-lalang sikit. Assalamualaikum. Inilah kawasan dia. Memang tak ada orang. So insyaAllah lepas ni saya akan bawa saya punya kru pergi pangkul. Assalamualaikum. So macam ni je lah rupa bentuk dia. Sini. So sampai sini hujung dia. Assalamualaikum. Sini kiri kanan chalet. Assalamualaikum. Kita boleh masuk situ nanti. Ya. Yeah. Sampai sini saja. Saya akan buat ronda. InsyaAllah nanti ada masa kita akan masuk lagi. Macam nak masuk sikit tempat tu. Nak tengok dalam ni. Assalamualaikum. 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 Dia punya dalam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya dalam ni. Oh ni tower dia ni yang saya kata tadi kat mana nak masuk. Reception mungkin. Oh cantik lagi tempat ni. Tilam pun banyak lagi tu. Tilam pun banyak lagi. Assalamualaikum.
tak ada siapa jaga tempat ni. So kita turun balik. Sini boleh turun tak? Banyak jalan yang rapuh. Oh, sini pun ada. Sini pun ada kolam. Nampak? Ada kolam sini. Yes, tu dia. Oh, tu dia punya tower. Dia punya tower di sini. Assalamualaikum ala Sulaiman fil alamin. Salamun khawlam min Rabbir Rahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke dalam tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Teluk dalam resort. Tak ada apa dah. Tak ada siapa dan tak ada apa dah. Yang ni saya kata tadi ni. Tower sini. Boleh naik ke tak boleh naik? Kita try naik lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada atas ni. Assalamualaikum. Oh, sini tempat cantik. Ini view pada atas. So, tuan-tuan, situ saya masuk tadi. Sampai lagi sini saya pergi ke depan tu. Area situ memang besar. Situ pun ada kawasan lagi. Dan tadi saya masuk melalui sana. Sampai lah saya masuk ke dalam ke sini. So ini dia punya kawasan. Right. Tempat ni memang cantik. Kalau buat kat sini memang besar. So InsyaAllah saya akan plan dengan kru saya. Mungkin uji nyali tu kita boleh buat lebih lah. Sebab tempat besar. Memang nice lah tempat ni. Tepi laut pula. Nampak tu. Tepi laut tu. Angin pun sedap pun. Sedap. Ni kalau jatuh dalam ni orang tak nampak. Tak nampak. Ada orang ke tak ada orang pun kita tak tahu lah jatuh dah ni. So saya nak selfie lah. Saya nak selfie dulu. Selfie sikit. Sekejap lagi saya sambung buat video balik. Kita keluar dari sini. Okay. Jadi tuan-tuan, situ je yang saya boleh tunjuk. So sekarang ni saya nak turun balik. Kita pun dah, saya pun dah rakam video. InsyaAllah saya akan tengok. Assalamualaikum. Ingat macam ada seorang. Jaga kepala sini. Pisau sangkut kepala. Kau masak apa ni? Okay, sekejap. Kita turn kamera. Kita turun balik ni. Akan keluar balik dari sini. Depan tu tak boleh lalu, ada semak. Ni kalau buat video sini ni panjang masa ni. Memang mengambil masa yang panjang lah. Sebab besar satu hai. Nak kena study dia punya plan dulu. Layout semua dulu. Assalamualaikum. Cik, saya masuk tengok kawasan je, cik ya. Terima kasih, cik. Saya minta diri dulu, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salamun khawlam min Rabbi Rahim. Salamu ala sulayma fil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakhilna fi suri Sulaiman. Wa malika Sulaiman minal masyik wal maghrib. Bizatihi wa sifatihi wa af'alihi wa quwatihi. Wassalamu ya Rabbah Jibra'il. Wa Mikail. Wa Israfil. Wa Izra'il. Wa malika Sulaiman minal masyik wal maghrib. Jinna wa insana wa riha wa umama. Tasliman kasiran kasiro. Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa kamaluh. Iqlam ya iblis, ya iblis, ya iblis, syayatin taskununa fi zulumat. Rabbana taqabbal minna du'a Sulaiman. Assalamualaikum ala Sulaiman wa ala sayiril anbiya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom, kita keluar. Tadi saya ada dengar bunyi kan? Macam tepuk kaki. Itu yang saya berhenti sekejap tadi. Mungkin binatang kot. Loh. Okey, insyaAllah. Lepas ni, mungkin kita akan ke sini. Hari ni kebetulan saya balik kampung. Tuan-tuan. Saya balik Manjung. Jadi tengah cuti ni, saya ambil kesempatan lah. Masuk ke Pangkor. Melawat tempat ni. Dah lama lah nak datang. Kes tak boleh rentas negeri tu. So tak boleh nak. Boleh nak tengok tempat lah kan. Lagipun rentas negeri tu busy dengan operasi sanitasi lah apa lah. So kali ni saya berpeluang. Saya ambil lah. Saya guna peluang tu untuk check tengok. Dan kita pusing kamera balik, kita tengok view depan yang indah. Indah sungguh ciptaan Allah SWT. Nampak tak? Di laut, angin pantai, di tepi pantai yang indah, aku explore seorang diri. Lalu coach pegang kamera. Z pegang kamera. Kita jalan pegang mic kan. Hari ni kena pegang kamera. Mic pun tarah. Tarah pun dengar. Tapi kalau buat kat sini ya, sejujurnya saya rasa memang extreme ni guys. Saya punya level biasa, pedas, extra pedas, hilang rasa. Boleh jadi extra pedas, boleh jadi hilang rasa kat sini. Okay. Saya nak buat live. Tapi bila saya nak tengok balik, nak study balik video nanti, jadi pecah. So saya record macam ni. Jadi saya akan upload lah video macam ni. Saya bawa anda tour kat sini. Tour guide. So ini jalan yang saya ambil tadi lah masuk. Saya pun nak sampai ke depan jalan lah. Saya pun nak pakai mask. Right. Tengok depan balik. Sini memang banyak tempat kalau nak uji nyali. Pada orang-orang Pangkor, sesiapa yang berminat untuk join eksplorasi dan lawatan di sini. Selepas ini, tarikh saya tak tahu lagi bila lah, tapi kalau sekiranya anda berminat, anda boleh WhatsApp, anda boleh DM, anda boleh email saya. Okay, WhatsApp kepada nombor 0145417175. Nombor tu bukan nombor saya lah. Bukan nombor, nombor tu nombor saya. Tapi bukan saya yang jagalah, admin yang jagalah. So apa-apa boleh berurusan dengan admin lah. Nanti admin akan reply mesej anda. Right. Alhamdulillah. So kita pun dah selesai melawat. Jadi sampai di sini saja video.
InsyaAllah ada rezeki, ada jodoh, kita akan bertemu juga dekat sini semula. Stay safe guys, stay tune. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.